Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Kok Kalai. Nah, kali ini saya akan menyungkup beberapa jambu madu saya yang sudah mulai besar. Karena ini sudah banyak yang terserang penyakit. Nah, seperti ini kena ulat dan juga banyak yang sudah rontok. Nah, sebelum semuanya terkena penyakit atau mengalami rontok atau disuntik oleh lalat buah, jadi akan kita sungkup menggunakan plastik. Nah, ini dia plastik yang akan kita gunakan, yaitu jenis plastik yang biasa dipakai buat bungkus jajanan atau belanjaan di warung-warung. Nah, plastik ini harga cukup murah. Kalau tidak salah, ini satu kantong ini harganya sekitar 2.000 di sini. Nah, untuk pembuatan videonya lebih cepat, jadi saya hanya akan menggunakan satu plastik aja sebagai sampelnya atau contoh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melubangi bagian pinggiran atau beberapa bagian dari plastik ini agar tidak tergenang air saat hujan. Nah, salah satunya dengan cara yang gampang, kita plastik ini kita lipat menjadi dua bagian. Nah, langkah selanjutnya kita akan melubangi bagian sini, cukup seperti ini aja. Balik lagi. Sudah cukup. Kita coba buka dulu. Nah, ini sudah dibolongin. Yang paling penting itu bagian ujungnya ini, karena air itu sangat mudah mengendap di bagian ujung. Nah, sekarang kita akan pasang pada jambu madu gitu. Nah, kita coba pada jambu ini. Ini ada sekitar 7 buah. Nah, kelihatannya ini masih sehat. Nah, tadi saya kesulitan untuk mengikatnya menggunakan satu tangan, jadi rekamannya saya matikan dulu tadi. Nah, jadi kira-kira posisi pasangannya seperti ini. Kita ikat di bagian atas, plastiknya dari bagian bawah, jadi nanti ketika hujan airnya akan mengalir ke bawah. Nah, kira-kira begitulah bentuk dari bentuk plastiknya. Nah, ini saatnya kita menunggu dia besar. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.